Saudara, telah kita saksikan bersama beberapa bentuk latihan meluncur di atas permukaan air. Latihan meluncur di atas permukaan air ini sangat bermanfaat bagi siswa yang belum bisa berenang, terutama cara meluncur yang baik di atas permukaan air. Latihan meluncur ini untuk memperpendek jarak berenang, menghemat tenaga, serta dapat merasakan sifat, tekanan, dan hambatan pada saat meluncur. Latihan selanjutnya adalah melompat. Untuk latihan gerak dan bermain di dalam air ini, posisi awal semua siswa berdiri di atas pinggir kolam. Pertama, berdiri tegak, kedua lengan rapat di samping badan. Badan agak condong ke depan, kemudian melompat dengan ujung kaki terlebih dahulu masuk ke air. Sikap badan tegak lurus, tahan nafas dan pertahankan sikap mengapung di permukaan air. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai hilang rasa takut. Latihan berikutnya, sikap awal seperti latihan pertama. Badan agak condong ke depan, kemudian melompat dengan kedua lutut dibengkokkan sampai menyentuh dada. Tahan nafas dan pertahankan sikap mengapung di permukaan air. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai hilang rasa takut. Still